Halo, selamat datang kembali di Teguh MC Music Channel. Di kesempatan kali ini kita akan belajar gitar fingerstyle Ibu Pertiwi. Seperti kalian sudah dengar sekilas cuplikannya seperti lagu yang sudah saya mainkan, kita akan belajar fingerstyle yang sederhana supaya teman-teman semuanya bisa melakukan fingerstyle lagu tersebut, Ibu Pertiwi. Kita langsung ke tutorialnya. Versi yang saya mainkan itu dari nada dasar C, saya ambilnya. Jadi kita seperti ini. Kemudian kita akan bagi dua dulu ya. Ada chordnya, ada juga melodinya. Nah, untuk chordnya, ku di C, lihat Ibu Pertiwi F. Ya. Nah, untuk melodinya dari sini. Itu bagian pertama. Kita bisa berbarengan pertama ya, bass dan melodi yang pertama. Nah, kemudian yang keduanya barengan dengan F, dengan bassnya F. Nah, ini tinggal di senar 2 dan senar 3 fret 2. Ya, itu bagian pertama. Kemudian lanjutannya da 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 G ya, C dan G. Kalau bagian melodinya, jadi itu dimulainya dari senar 3 low string. Senar 2. Kita lakukan berbarengan dengan bassnya. Gitu ya. Kemudian lanjutannya mirip dengan yang pertama. Itu chordnya C dan F lagi. Kita lakukan dengan bassnya. Kemudian kembali lagi ke C. Da 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 G da 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 C G C. Permainan melodinya dari senar 3. Kita lakukan dengan bassnya. Oke, itu adalah bagian baitnya atau bagian verse ya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, dimulai dari D minor. D G da 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 da. Melodinya dari senar 2. Oke, itu adalah bagian melodinya. Kita gabungkan dengan bassnya. Berikutnya, ya, sama kuncinya juga. D minor dan G. Melodinya, ya. Jadi mulainya dari sini dulu ya, nada 6. Nah, untuk mencapai nada di sini, D minor di sini kan jauh. Kita bisa pakai di sini.
Kemudian bagian berikutnya yang udah mulai agak ending. Kini ibu sudah F lagi, C dan F ya. Melodinya. Nah, itu bagian melodinya. Kita gabungkan dengan bassnya. Kemudian selanjutnya bagian terakhir. Da 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 da. Oke. Itu chord-nya C G C. Melodinya dari senar 3 dulu, low string. Senar 2. Oke, itu adalah melodinya. Kita gabungkan dengan bass-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada permainan melodi dan ada juga permainan bass yang kita padukan bersama-sama. Jadi ini versi yang simpelnya. Nanti kalau dimainkan akan menjadi seperti ini. Ya, seperti itu tutorial kita belajar lagu Ibu Pertiwi. Lagu ini versi yang mudah. Dan saya yakin teman-teman yang mempelajarinya bisa dengan mudah untuk bisa melakukannya. Dan setelah bisa dengan cara tersebut, kita bisa variasikan juga dengan tambahan ritme-ritme di senar 2 dan 3 ya. Nah, seperti itu ya. Ya teman-teman, demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini, belajar gitar bersama saya Teguh. Dan teman-teman, buat yang ingin belajar video lainnya, kalian juga bisa cek video di link sebelah sini dan pastikan subscribe YouTube channel ini karena banyak sekali video tutorial buat kamu semua yang ingin belajar musik khususnya gitar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau suka kalian boleh like video ini, ingin berkomentar silahkan ditulis kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.